Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Kosmo. Suami Uaina positif COVID-19, badan sakit menggigil. Petaling Jaya, pelakon dan pengacara Uaina, mendadakan dia dan suaminya Raja Sahiran dijangkiti COVID-19 sejak beberapa hari lepas. Menerusi perkongsian dalam Instagramnya, Uaina 30 memaklumkan suaminya menjalani kuarantin di rumah. Namun dia terpaksa telah ditahan di ward akibat mengalami tekanan darah rendah dan badan lemah. Menceritakan pengalamannya dijangkiti wabak tersebut, Uaina mendadakan simptom yang dialaminya sangat teruk sehingga menyebabkan seluruh badannya berasa sakit. Lain orang mungkin rasa berbeza apabila kena COVID-19, ada orang simptom sederhana, tapi badan saya rasa sakit sangat-sangat, terutama hari kedua sehingga ketiga dijangkit. Nah, jalan pergi ke tandas pun merangka, badan rasa macam kena pukul. Tekak rasa macam kena lingyak. Susah nak bernafas, demam menggigil dan paling bahaya sebab kacau organ dalaman, tulisnya. Sedar COVID-19 bukan mainan. Uaina yang berkongsi 3 kepingan gambarnya bersama Raja Sahiran meluapkan peringatan kepada semua orang di luar sana agar mengutamakan kesehatan. Ini sakit dan cucuk vaksin. Bayangkan orang yang tidak ambil vaksin langsung anti vaksin, tidak tahu macam mana teruknya badan mereka. Saya kongsi gambar ini untuk ingatkan diri sendiri tentang apa rasanya badan sehat. Untuk mengingatkan kami yang nikmat paling besar Tuhan bagi adalah kesehatan. Kita kena jaga baik-baik, ujurnya. Dalam masa yang sama, pengacara program wanita hari ini itu turut menitipkan pesan kepada semua agar menjaga kesehatan dan mendoakan agar tidak dijangkiti COVID-19, terutama orang tua dan kanak-kanak. Peningkatan kes harian COVID-19 sejak kebelakangan ini cukup membimbangkan, sehingga menyebabkan ramai dalam kalangan artis turut menjadi mangsa, antara Arif Barhan, Aflidin, Zahira, dan suaminya Aiman Barhan.